Untuk mengejar target pembangunan berkelanjutan tahun 2030, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel, menggandeng sektor swasta mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Salah satu langkah inovatif yang diambil adalah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan besar. Inisiatif ini dibahas secara mendalam dalam temu forum CSR ke-24 yang diselenggarakan oleh Bapelit Bangda Provinsi Sulsel di Hotel Four Point by Seraton Makassar. Acara ini dibuka oleh Sekretaris Bapelit Bangda Sulsel, Dr. Andi, dan dihadiri oleh sejumlah perusahaan besar dan badan usaha milik negara, BUMN, seperti PT. Vail, PT. PLN, Persero, Antam, TBK, Semen Tonasa, dan lainnya. Dalam sambutannya, Dr. Andi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ia mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam upaya ini. "Kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam upaya ini," ujarnya. Sementara itu, tenaga ahli KLHK sekaligus Ketua DPD Chuo S. Ichmi, Profesor Winarni Mono Arfa, yang turut hadir dalam acara ini menjelaskan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dicapai tahun 2030 meliputi empat pilar, yaitu lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan tata kelola. Profesor Winarni juga menyoroti keterbatasan anggaran Provinsi Sulsel yang hanya sebesar 10 triliun rupiah untuk populasi sebanyak 9 juta jiwa, yang membuat intervensi pemerintah menjadi terbatas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.